Benarkah Ahmad Dhani meninggal dunia dalam kecelakaan maut? Sebuah video unggahan kanal YouTube dengan 19.000 pengikut sukses menggegerkan dunia maya. Bagaimana tidak, sebab disebutkan oleh Ahmad Dhani meninggal dunia akibat mengalami sebuah kecelakaan. Hal ini sebagaimana diwartakan oleh kanal YouTube Rasis. Innalillahi, Ahmad Dhani meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tadi siang. Seperti itulah judul dari videonya. Sementara di bagian thumbnailnya tampak sebuah mobil berwarna coklat yang ringsek pasca mengalami kecelakaan. Kemudian tampak pula foto dari Mulan Jamila serta anak kedua Ahmad Dhani, El Rumi. Live breaking news, Ahmad Dhani meninggal dunia usai mengalami kecelakaan tadi siang, tulis pemilik video di thumbnailnya. Namun seperti apakah kebenarannya? Setelah didengarkan untuk cek fakta, video unggahan kanal YouTube Rasis tersebut ternyata tidak ditujukan untuk Ahmad Dhani, yang merupakan musisi kawakan Indonesia. Video yang turut mencatut foto Mulan yang merupakan istri Ahmad Dhani tersebut ternyata menarasikan informasi kecelakaan seorang pemuda berusia 18 tahun dengan nama yang sama, seperti sang musisi. Dikutip dari suara.com, kecelakaan maut ini terjadi di Jalan Raya Randuatang, Kecamatan Kudu, Jombang, Jawa Timur. Saat itu Ahmad Dhani mengendari sepeda motor tipe kendaraan yang tentu berbeda dengan gambar mobil hancur yang diperlihatkan di thumbnail video. Namun karena kecepatannya yang begitu tinggi membuat korban oleng dan terjatuh di aspal, miris saat itulah sebuah truk lewat dan menggilas tubuh korban. Namun sepanjang narator membacakan kabar tersebut, video malah menampilkan klip video keluarga Ahmad Dhani, sang pentolan band Dewa 19 dengan pakaian serba hitam, penanda tengah berduka. Jadi kesimpulannya, berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video viral berdurasi 3 menit ini tidak menampilkan informasi yang tepat. Faktanya video menarasikan kabar meninggalnya pemuda Jombang bernama Ahmad Dhani pada tahun 2018 lalu. Alih-alih mengabarkan soal Ahmad Dhani sang musisi sebagaimana disiratkan di thumbnailnya. Dengan demikian video ini dapat dikategorikan sebagai hoaks.